Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'du. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Wa ya ayyuhal hadirun ittaqullah faqad faza al-muttaqun. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Inna hadha al-Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshiru al-mu'minin alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sallallahu alaihi Sadaqa Rasul Nabiul Karim, wa nahnu ala dhalika minas syahidin wa syakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ungkapkan rasa syukur kita kepada Allah dengan mengucap alhamdulillah. Salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita hamba yang senantiasa berselawat akan mendapatkan syafaat yang bil mahsyar kelak. Amin ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Tak bosan-bosannya khatib mengingatkan kepada diri khatib pribadi maupun kepada para jamaah sekalian, agar senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa dengan sebenar-benarnya takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya manusia yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah. Takwa dengan sebenar-benarnya takwa, yakni senantiasa melaksanakan perintah Allah dan sekuat hati untuk meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, adapun tema Jumat pada siang yang berbahagia ini, yakni tentang menghiasi hidup dengan Al-Qur'an. Saudara, kalau kita berbicara tentang Al-Qur'an, sungguhlah kita sangat mengerti dan paham bahwa Al-Qur'an adalah merupakan kitab suci kita. Kitab suci yang kita imani, yang berisi petunjuk maupun pedoman hidup bagi hidup kita. Sesuai yang Allah firmankan di dalam Al-Qur'an yang disebutkan dalam mukadimah tadi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladziina ya'maluna shalihati anna lahum ajran kabira. Artinya, sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan amal soleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar. Quran Surah Al-Isra ayat 9. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dari dasi dalil di atas,
menjelaskan kepada kita bahwa Al-Quran adalah merupakan pedoman penunjuk jalan yang lurus yang sebenar-benarnya. Makanya Allah meletakkan surah Al-Fatihah menjadi ummul kitab karena di dalamnya sudah jelas bahwa tiada lain dan tiada bukan permintaan dan permohonan yang kita utarakan itu hanya untuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang senantiasa mendekatkan dirinya kepada Al-Qur'an, menghiasi hidupnya dengan selalu dengan Al-Qur'an, insyaallah Allah akan berikan jalan yang lurus. Oleh karenanya jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita hiasi diri kita, hidup kita selalu dekat dengan Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an adalah merupakan pedoman hidup bagi kita. Seyogianya seseorang yang memiliki sepeda motor, seseorang yang memiliki handphone, ketika mereka beli baru, mereka mempunyai buku petunjuk atau buku pedoman. Kita gunakan kereta tersebut, kita gunakan motor tersebut sesuai dengan buku petunjuk yang diberikan oleh perusahaan atau pabrik yang membuatnya. Sehingga apa? Sehingga motor yang kita miliki dapat kita naiki dan berjalan sesuai dengan petunjuk yang ada. Kalau kita turuti petunjuk yang ada di dalam buku pedoman setiap pembelian kereta maupun handphone, pasti handphone kita tahu kadarnya bagaimana, apa yang harus diganti, apa yang harus dirawat, apa yang harus dijaga, apa yang dilarang, semuanya tertulis di buku pedoman tersebut. Maka sama halnya dengan kita manusia yang Allah ciptakan dengan segala bentuk dan rupa kita, dengan ketentuan-ketentuan yang Allah tetapkan melalui Al-Quran yang Allah ciptakan dan Allah kabarkan kepada kita. Seseorang yang senantiasa berpedoman kepada Al-Quran, insyaallah akan mendapatkan daripada kehidupan yang bahagia, baik di dunia maupun di akhirat. Maka jangan ganti-ganti Quran dengan yang lain. Di dalam surah yang lain juga Allah kuatkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kitab Al-Qur'an ini tidak ada keraguan padanya. Petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Quran surah Al-Baqarah ayat 2. Allah sangat tegas dengan hal ini, bahwa Al-Quran tidak ada keraguan sedikit pun di dalam. Maka orang-orang yang senantiasa dekat kepada Al-Quran, pasti kita mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Tapi di sini ada pengecualian, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kenapa Allah tidak buat hudan linnas? Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Karena memang orang-orang yang senantiasa takut kepada Allah, dia akan berusaha sekuat hati untuk dekat kepada Al-Qur'an. Karena tidak ada yang lain yang dapat mengatur hidup kita kecuali Al-Qur'an. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sangat jelas seseorang untuk dituntut untuk beribadah kepada Allah pun Allah sudah cantumkan dalam Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak akan aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk mengabdikan seluruh dirinya kepada aku.
maka hal apa lagi yang mau kita ragukan dari Al-Quran ini? Bahwa Allah menciptakan kita tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah. Maka kalau kita jauh-jauh dari Al-Quran, wajar kalau seandainya kita lalai. Karena apa? Karena kita melupakan buku petunjuk yang Allah berikan kepada kita. Kereta di luar buku petunjuk digunakan pasti rusak. Tak pernah diganti oli, tak pernah diurusi, tak pernah diservis, pasti rusak. Sama kita juga. Tak pernah zikir kepada Allah, tak pernah mengingat Allah, tak pernah membaca Quran. Pasti otomatis iman kita juga akan rusak. Maka mari, saudara jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita hiasi diri kita dengan Quran. Kalau tak bisa kita membacanya, minimal mendengarkan saja. Tapi kalau kita tak bisa juga, tapi kita tidak ada niat mau belajar, maka bagaimana pertanggungjawaban kita sebagai seorang hamba? Bagaimana pertanggungjawaban kita ketika kita nanti dihisab kepada Allah? Apa yang mau kita jawab ketika nanti kita masuk dalam liang kubur? Seharusnya kita bisa berpikir dari sekarang untuk senantiasa menghiasi hidup kita dengan Al-Quranul Karim. Yang Al-Quran ini sendiri akan mampu memberi syafaat kepada kita ketika nanti datang hari akhir. Saudara jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lain dan tidak bukan. Al-Qur'anlah yang nanti bakal menolong kita ketika di hari akhir. Oleh karenanya, sudah sepantasnya kita jadikan Al-Qur'an sebagai asbab hidayah kepada kita. Sebagai asbab petunjuk bagi kita. Sebagai asbab kebahagiaan dunia dan akhirat kita. Maka sempatkanlah dalam waktu yang 24 jam ini minimal. Minimal sudah, sangat minimal itu 10 menit saja untuk baca Quran. Gunakan waktu yang paling afdol setelah ba'da maghrib. Lihat Quran. Jangan sampai Quran di rumah kita berdebu. Yang padahal kita juga perlu dengan hal itu nanti di akhirat. Tidak ada yang bisa menjamin ketika kita nanti di hari akhir. Salah satunya adalah dengan mendekatkan diri kita kepada Al-Quran. Barakallahu li wa lakum fil Quranil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة يا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين
amanu sallu alaihi wa sallimu taslim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka ala kulli shay'in qadir. Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa qalban khashi'an wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina 'adhaban nar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa idha lidil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal bagh. Ya'idukum la'allakum